Yang terhormat para peserta diskusi panel 3 dengan tema Cultural Commoning untuk mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Cindy Ardina, selaku moderator pada sesi kali ini. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual Iconic, di mana kegiatan ikonik tahun ini menjadi bagian dari pendukungan kegiatan presidensi G20 bidang kebudayaan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan dan kelancaran jalannya acara. Kami mohon presenter untuk mengubah nama dengan format nama underscore tipe karya underscore asal. Lalu kami mohon peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silahkan rename atau ganti nama akun Bapak atau Ibu agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir dalam meeting ini. Selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon peserta lain mengatur audio dalam keadaan mute. Paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilahkan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama, underscore asal, underscore pertanyaan. Lalu moderator akan mempersilahkan peserta yang bertanya sesuai urutan. Peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Pada pagi ini kita juga didampingi oleh satu orang pematik, yaitu Bapak Dr. Cahyono Prasojo. Beliau lahir di Jakarta dan beliau adalah dosen jurusan arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Beliau mendapatkan gelar BA-nya di bidang arkeologi dari Universitas Gadjah Mada, gelar MA-nya dan juga di bidang arkeologi dari University of New Mexico, USA, dan mendapatkan gelar PhD-nya di Leiden University. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan presenter pertama, yaitu Ibu Astrid Wangsagirindra Pujastawa, yang akan memaparkan mengenai science, the cooperation mechanism of the Malang Wayang Topeng Artist in maintaining their existence. Untuk Ibu Astrid, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon revisi. Saya Bapak. Ya. Maaf, Pak. Ya, Bapak Astrid. Berarti saya share video, Mbak. Iya, Pak. Silakan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kepada rekan-rekan, mohon izin untuk mempresentasikan artikel hasil penelitian kami yang berikut. Saya, The Corporation Mechanism of the Malang Wayang Topeng Artist in Maintaining Their Existence in a Multicultural Environment. Saya, Agus Perdanato, dan ini hasil kerja bersama rekan saya, Astrid Wangsagirindra Pujastawa. Pada video ini, saudara akan mendapat sedikit penjelasan terkait 1. Apa itu sayang? 2. Bagaimana bentuk sayang pada seniman wayang topeng Malang? 3. Apa dampak sayang terhadap eksistensi kesenian wayang topeng Malang? Latar belakang masyarakat pelaku kesenian wayang topeng yang berinsent agraris membuat kelompok ini sering melakukan kegiatan secara kolektif. Berbeda dengan orang yang berinsent perkotaan, di mana banyak kegiatan masyarakat yang dilakukan secara individu. Hal ini juga tak terlepas dari latar belakang pelaku kesenian wayang topeng yang memang pada awalnya berlatar belakang sebagai petani atau peternak. Walaupun pada generasi-generasi selanjutnya ada dari anak-anak mereka yang menjadi karyawan atau ASN, tapi karena dididik dengan pola-pola agraris, mereka masih melestarikan budaya kerjasama tersebut. Bila kerjasama yang dilakukan oleh pelaku kesenian wayang topeng biasa dikenal sebagai sayat atau gerakan pergerakan. Sayat Kulon Sejawat 2014
merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Lima dari kegiatan ini adalah terjaganya rivalitas umat dan menjaga kerukunan antara mereka dengan kelompok lain dalam lingkup masyarakat yang berkumpul. Sejalan dengan uraian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini terlihat dan mendeskripsikan terkait kesenian yang berkembang di lingkungan pelaku kesenian wayang topeng. Seniman wayang topeng Malang biasanya memiliki tiga bentuk sayap, yaitu di perabotan, sayap berbentuk pentas, dan sayap dalam rangka tampil di festival. Ketiganya sering dilakukan sebagai bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan sampai sekarang. Saya tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok seniman wayang topeng, budaya seolah dianggap bersama dan dianggap sebagai sarana untuk meminimalkan perbedaan di antara pelaku kesenian dan wayang topeng Malang. Tidak ada identitas khusus yang dibawa. Semua melakukan rela-rela karena semua berasal dari partisipasi mereka. Yang pertama dan sering dilakukan oleh masyarakat adalah pra dan pasca menunjukkan saya. Arti dari kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama yang melibatkan banyak seniman untuk membantu atau menghadirkan panggung. Kegiatan ini sering dilakukan karena masih banyak pelaku yang membutuhkan panggung dalam pementasan mereka. Biasanya melibatkan antara 10 sampai 20 orang. Seniman yang terlibat sebagai besar jika dibantu oleh warga sekitar dalam satu RT. Yang kedua adalah kebutuhan pentas sayat. Adi Pramono, 53 tahun, pemilik grup kesenian Mangundarmo, menyatakan bahwa koleksi aksesoris dan kostum miliknya sering dipinjam oleh rekan seniman lainnya. Saat itu, menurut pendapat beliau, memang sudah menjadi keputusan bersama antar pelaku kesenian topeng Malang untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan dari kelompok lain. Walaupun pinjam dan meminjamnya tidak dibebankan biaya, akan tetapi bila ada dari salah satu barang yang dipinjam tersebut kedapatan hilang, maka peminjamnya harus membayar kompensasi setara dengan tambahan sanksi yang berupa tidak diperkenankan peminjam untuk sementara waktu. Yang ketiga adalah sayat pada festival. Kehadiran suatu seni dalam festival dianggap sebagai tingkat penting dan pengakuan terhadap eksistensi suatu seni. Sayat juga berlaku untuk kegiatan festival. Sayat dalam kegiatan festival dilaksanakan sama dengan yang lainnya. Kegiatan ini juga bersifat timbal-balik yang artinya apabila seorang seniman membantu kelompok lain dalam penampilan mereka di festival, kelompok tersebut juga akan membantunya dalam festival yang melibatkan. Berdasarkan paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pelaku kesenian wayang topeng di Malang Raya biasanya melakukan sayat dalam tiga bentuk, yaitu di pra dan pasca sepertikan, kebutuhan pentas, dan festival. Ketiganya sering dilakukan sebagai bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan sampai sekarang. Lewat sayat, komunitas wayang topeng di Malang mampu mempertahankan eksistensinya hingga kini. Karena dua grup tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal teknis seperti pada jenis lain, misal tim produksi, aset, dan anggota tim yang profesional. Mereka tinggal mengkomunikasikannya kepada sesama pelatih dan yang diinginkan akan dengan sukarela memenuhi apa yang mereka diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Astrid untuk presentasinya. Ya. Kita lanjutkan saja ke presenter kedua, yaitu Bapak Wasita dan Ibu Sunarningsih dengan judul Reversi Kebiasaan Tolong-Menolong dalam Praktik Kehidupan Orang Banjar Meminimalkan Ketidakadilan Sosial. Untuk Bapak Wasita atau Ibu Sunarningsih, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahyono, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Dan kepada panitia, saya kira
Kami sudah mengirimkan videonya. Mungkin minta tolong panitia yang memutarkan. Terima Baik, kasih. Pak. Baik, terima kasih. Moderator telah memberikan kesempatan kepada saya atas waktunya. Sebelumnya, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah kami yang kami beri judul Reinvensi Kebiasaan Tolong-Menolong dalam Praktik Kehidupan Orang Banjar Meminimalkan Ketidakadilan Sosial. Tulisan ini dilatar belakangi oleh kondisi dalam kehidupan kita bahwa terdapat perkembangan teknologi, terdapat globalisasi yang berdampak pada kehidupan yang kemudian menjadi lebih individualis. Dan dampaknya berkaitan dengan kegiatan tolong-menolong menjadi semakin memudar. Nah, kondisi seperti ini akan kita coba lihat di lokus penelitian kami, yaitu di pedesaan di Karangintan, masyarakatnya adalah petani, dan juga di Kota Banjarbaru, masyarakatnya dengan profesi yang beragam. Keduanya berada di Kalimantan Selatan. Dari lokus penelitian, kemudian akan coba kita lihat apa yang terjadi, apa yang dipertahankan dari adanya perubahan-perubahan tersebut, dan kemudian sebagai peneliti, apa yang bisa kita lakukan. Barangkali bagaimana melakukan reinvensi tolong-menolong untuk bisa diterapkan pada masyarakat Indonesia. Upaya untuk itu saya kira ada bukti yang bisa kita sampaikan bahwa relevansi tolong-menolong tradisional dalam kehidupan masyarakat itu memang masih ada. Kemudian reinvensi tolong-menolong tradisional itu relevan dengan pola kehidupan sebagian masyarakat dan mungkin nanti akan bisa diterapkan untuk semua kalangan. Dan yang ketiga, upaya itu dilakukan untuk meminimalkan ketidakadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data yang berupa data arkeologi dan data arkeologi dilakukan di pedesaan di Karangintan, dan data etnografi berada di Kota Banjarbaru. Secara keseluruhan, data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Setelah data terkumpul, disajikan dengan cara mendeskripsikannya. Kemudian analisis dilakukan dengan membandingkan temuan yang di desa dan juga di kota. Kemudian kita pilih yang kita anggap adil untuk kita konstruksikan kembali menjadi tolong-menolong dalam pola yang relevan dengan kehidupan masyarakat yang Indonesia. Ya, pola yang adil ini kita duga nanti adalah baharian atau bahan dipan. Hasil dan pembahasan. Data tolong-menolong itu terekam dalam data arkeologi, misalnya berada pada simbol dinah rumah adat Banjar, dan kemudian juga terekam dalam data etnografi berupa praktik bahan dipan ataupun baharian. Ini yang kita klaim sebagai tolong-menolong yang adil. Pola tolong-menolong seperti baharian atau bandipan ini, saya kira juga ada di daerah lain di Indonesia. Nah, pola ini, pola baharian atau bandipan ini, di desa, karena perkembangan teknologi, mungkin bagian mulai meninggalkannya. Kemudian, atau kalau kita lihat di kota, di mana masyarakatnya dengan profesi yang beragam dan mungkin bukan petani lagi, sulit sekali untuk menemukan tolong-menolong baharian atau bandipan itu. Kemudian, tidak ayal kalau kemudian baharian pun bahan lipan itu memudar di Kalimantan Selatan. Jenis tolong menolong di Kalimantan Selatan yang lain adalah gawi sabumi, ahui, atau mungkin bisa disebut gotong royong dalam pengertian masyarakat umum. Dan ini kita klaim berpotensi kurang adil. Nah, nanti baik yang kurang adil maupun yang adil ini kita dorong agar tetap ada dan menjadi sifat masyarakat Indonesia. Kemudian yang
kita klaim adil tadi, kita coba untuk kita konstruksikan agar menjadi bentuk tolong-menolong yang keindonesiaan. Nah, nanti harapan kita, kalau ini sebuah himpunan Indonesia, katakanlah, nanti di dalamnya ada A, B, C, D, termasuk tolong-menolong yang seperti ini yang kita dorong untuk tetap ada, dan tolong-menolong yang kita konstruksi menjadi khas keindonesiaan. Kemudian pembahasan. Dari perubahan yang terjadi, tampaknya yang masih bertahan adalah kebutuhan melakukan hubungan sosial yang salah satunya diwujudkan dengan tolong-menolong. Dalam konteks ini adalah tolong-menolong yang disebut baharian ataupun bahan dipan. Nah, konsep reinvensi dengan memanfaatkan sesuatu yang masih ada, misalnya keinginan untuk melakukan hubungan sosial, itu tetap dipertahankan di dalam reinvensi tadi, dan juga diberikan peningkatan nilai dan memberi manfaat yang berkeadilan kepada masyarakat. Nah, cara memanfaatkan baharian ataupun bahan dipan dengan mengubah pola keadilan yang dari awalnya adalah diberikan tenaga itu sebagai hak kewajiban seorang yang ikut dalam kelompok bahan dipan untuk memberikan tenaga, itu diubah menjadi iuran yang sama dalam jaminan kesehatan nasional. Kemudian diberikan manfaat kepada peserta dengan memasukkan konsep keadilan sebagai warga negara, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, semua diberikan kelas yang sama, yaitu kelas yang terbaik. Nah, untuk bisa sampai ke titik itu, saya kira masyarakat Indonesia tidak semuanya sama levelnya. Ada yang mungkin lebih, ada yang kurang. Nanti untuk bisa memberikan iuran yang sama, saya kira kita bisa melakukan subsidi silang, dan juga pemerintah bisa melakukan bantuan atau memberikan subsidi kepada kalangan yang kurang tadi, sehingga iuran masih logis untuk secara besarannya, dan nantinya akan logis pula untuk memberikan hak pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, kalau kita simpulkan dari seluruh apa yang kita temukan di lapangan, bahwa program jaminan kesehatan yang selama ini dijalankan ternyata belum memenuhi keadilan yang ideal. Kelas telah menstrukturkan layanan, dan kemiskinan menempatkan warga negara gagal mendapatkan layanan yang terbaik. Untuk itu solusinya, reinvensi baharian ataupun bahan-bahan agar bisa diterapkan pada program jaminan kesehatan nasional, sehingga diperoleh keadilan yang ideal. Saya kira itu yang bisa kita dapatkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wasita untuk presentasinya. Selanjutnya untuk presenter ketiga yaitu Ibu Endang Purwasari yang akan mempresentasikan mengenai kelindan jejaring ruang. Untuk Ibu Endang dipersilahkan. Baik, saya coba untuk share video ya, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kelindan Jejaring Rewang. Bila kita melihat kata rewang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rewang memiliki arti yang cukup jauh berbeda dengan istilah rewang dalam presentasi hari ini. Kata rewang yang saya gunakan di sini adalah kata bahasa Jawa yang asal katanya dari ewang-ewang di mana artinya bantu-bantu. Maka konteks rewang di sini adalah kegiatan membantu sebuah kegiatan agar berjalan dengan lancar. Lalu, apa hubungannya rewang dengan keberlanjutan budaya dalam masyarakat, terutama saat pandemi di mana semua tatanan hidup berubah? Lantas, pertanyaan selanjutnya, mengapa rewang masih dipertahankan di masyarakat? Penelitian ini dilakukan di tempat tinggal peneliti, yaitu Dusun Merindu, salah satu dusun di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dusun ini didiami oleh sekitar 400 kepala keluarga, yang bila dirinci lebih jauh ada sekitar 800-an penduduk mendiaminya.
Penelitian ini melibatkan 15 orang informan yang terdiri dari Dukuh, Ketua RT, perwakilan PKK, perwakilan Dasawisma, serta warga sekitar Dusun Merindu. Jumlah informan perempuan lebih banyak dilibatkan sebab fokus dalam diskusi hari ini adalah keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Merindu. Sementara, rentang waktu pengambilan data yang saya lakukan selama kurang lebih 8 bulan mulai dari pertengahan tahun 2020 hingga awal 2021. Oleh karena masih pandemi, maka metode penelitian yang dipilih adalah autoetnografi. Selain itu, dibarengi juga dengan melakukan wawancara dan observasi partisipatif di beberapa kegiatan yang memungkinkan untuk dihadiri dan juga didatangi. Nah, berbicara lebih lanjut tentang Dusun Merindu, seperti apa kira-kira kondisi sosial ekonomi masyarakatnya? Penduduk Dusun Merindu memiliki ragam mata pencaharian yang didominasi petani, buruh tani, dan pegawai pabrik. Selain itu, sebagian kecil masyarakatnya ada juga yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, karyawan swasta, dan pedagang. Melihat latar belakang pekerjaan warganya yang cukup bervariasi ini, rupanya mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga yang cukup beragam pula. Ada sebagian warganya yang hidup berkecukupan, ada sebagian yang lain yang masih memerlukan bantuan orang lain. Selanjutnya, masyarakat Dusun Merindu cukup aktif dalam berkegiatan sosial. Dalam hitungan satu tahun kalender, masyarakat Dusun Merindu tidak pernah absen dari kesibukan beragam acara. Selain itu, sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, masyarakat Dusun Merindu juga selalu menyelenggarakan upacara perayaan yang berkaitan dengan tahapan siklus kehidupan. Maka, tak heran bila mana acara hajatan seringkali diselenggarakan di kampung ini. Hajatan ini bagai magnet yang mengundang warga masyarakat untuk datang membantu mensukseskan acara. Mereka datang membawa bantuan uang atau barang yang biasa disebut dengan nyumbang. Ada pula yang datang dengan menawarkan bantuan tenaga. Mereka yang memberikan bantuan tenaga inilah yang kemudian terlibat dalam aktivitas rewang. Di dalam rewang sendiri ada pembagian pekerjaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki identik dengan pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih besar, sementara perempuan akan dilekatkan pada kegiatan yang dianggap dekat dengannya, yaitu dapur. Di dapur ini ada hierarki yang harus dipatuhi oleh orang yang terlibat di dalam rewang. Seperti misalnya, kelompok perempuan yang berada di depan tungku adalah strata tertinggi yang memegang kendali dapur. Maka kelompok ini diisi oleh pakar-pakar memasak dan orang yang ditunjuk oleh si pemilik hajat. Selanjutnya, kelompok lainnya adalah tim yang mempersiapkan bahan baku masakan dan bumbu-bumbuan. Mereka juga pakar memasak, tetapi bukan orang yang ditunjuk oleh tuan acara. Kelompok selanjutnya adalah perempuan yang membantu mempersiapkan bahan baku dan yang akan mengemas makanan yang sudah jadi. Kelompok terakhir adalah perempuan paruh baya dan nenek-nenek yang tugas utamanya berkutat dengan daun pisang. Hal ini karena kemahiran mereka dalam membuat berbagai bentuk wadah makanan seperti sudi dan takir yang akan digunakan untuk tempat lauk pauk bingkisan nasi yang akan dikirimkan kepada sanak saudara dan warga sekitar. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas seperti apa kegiatan rewang di Dusun Merindu, berikut cuplikan video kegiatan tersebut. Nyambut gawe apa yuwen? Tak jamin ngono, tak jamin ngono. Ya nek ora yen pas ngene iki masalah iki. Asa dikandani yo, asa dikawani yo. Nesu to, Sen. Saat pandemi, panik menyelimuti masyarakat Dusun Merindu. Segala hal yang biasa mereka lakukan tiba-tiba macet. Mereka mulai melakukan lockdown dan berdiam di rumah. Tidak ada kegiatan, perkumpulan, bahkan mereka takut bertegur sapa dengan tetangga. Informasi kematian hilir mudik diberitakan melalui siaran di masjid. Kondisi ini diperparah dengan pemberitaan di media elektronik baik televisi, radio maupun internet.
Tidak ada filter informasi sehingga memberikan pemberitaan yang belum tentu kebenarannya beredar luas dalam grup WhatsApp. Hal ini semakin menambah kengerian warga masyarakat Dusun Merindu akan virus COVID-19. Guyub rukun, kebersamaan, dan solidaritas yang tadinya mudah dijumpai kala itu menjadi langka membeku tidak bergerak. Mereka saling menaruh curiga bahkan pada sesama tetangga. Di akhir tahun 2020, kelurahan yang menaungi Dusun Merindu mulai menggencarkan sosialisasi kepada masyarakatnya. Perwakilan tiap-tiap dusun seperti dukuh, ketua RT, kelompok PKK, dan LPMD diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut. Mereka dibekali dengan informasi terkini dan perkembangan virus COVID-19 serta penanganan bila ada warga yang terpapar. Melihat kondisi masyarakat kala itu, di mana ada keluarga yang terpaksa harus isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, kelompok yang biasa terlibat dalam rewang dan beberapa tokoh masyarakat yaitu dukuh, pengurus PKK, perwakilan Dasawisma, ketua RT, ketua LPMD, dan pemuda menginisiasi untuk membuat tim khusus yang menangani hal tersebut. Maka dibentuklah tim bernama Satgas COVID. Mereka mengadakan kegiatan penggalangan bantuan yang berasal dari masyarakat Dusun Merindu itu sendiri. Hanya dalam waktu kurang 2 hari, setelah pengumuman tersebut disampaikan melalui grup WhatsApp kampung dan siaran di masjid, bantuan sudah banyak terkumpul. Setelah selesai dicatat, bagian ibu-ibu untuk mengklasifikasikan mana saja yang harus segera diolah. Sesuai kesepakatan sebelumnya, bantuan yang akan diberikan kepada keluarga isoman adalah paket makanan matang selama 14 hari. Setelah 1 bulan berlalu, beberapa warga mengusulkan untuk mengganti bantuan tersebut menjadi bahan mentah dengan pertimbangan agar keluarga yang sedang isoman bisa mengolahnya sesuai selera. Merespon hal tersebut tanpa perlu diskusi panjang, tim Satgas pun meminta ibu-ibu yang ada di dalam tim untuk berembuk memutuskan jenis bahan baku yang akan diberikan kepada keluarga isoman. Tanpa perdebatan, mereka pun segera memberikan daftar kebutuhan yang cukup digunakan selama masa karantina. Rewang sebagai bentuk praktek gotong royong telah menjadi keseharian masyarakat Dusun Merindu. Melalui praktek ini, solidaritas antar masyarakatnya diasah dan dijaga. Rasa solidaritas dan belas asih warga masyarakat Dusun Merindu telah membantu warganya yang berada dalam kesulitan. Meskipun mereka sama-sama berada dalam kondisi yang tidak stabil, mereka masih mau membantu sesamanya. Modal sosial berupa gotong royong ini telah menguatkan warga masyarakatnya. Fenomena ini tidak mungkin terjadi bila mana rasa saling membutuhkan tidak tertanam kuat dalam budaya mereka. Bila ditelusur lebih jauh, fenomena tersebut tentu tidak muncul tiba-tiba begitu saja. Rasa saling membutuhkan yang kemudian dituangkan dalam aktivitas rewang tentu sudah dibangun sejak puluhan tahun yang lalu. Selain itu, sudah barang tentu ada hal yang mendasari alasan seseorang secara sukarela terlibat dalam aktivitas tak berbayar ini. Masyarakat Dusun Merindu sebetulnya cukup perhitungan dan analitis, sehingga mereka memiliki pertimbangan untung dan rugi. Perhitungan ini mungkin tidak bisa dianalogikan seperti hitungan matematika, melainkan perhitungan yang lebih fokus pada hubungan timbal balik. Tanpa disadari, masyarakat Dusun Merindu telah terikat dalam sebuah relasi timbal balik yang oleh beberapa ahli disebut sebagai hubungan resiprositas. Relasi ini bisa bertahan dan memberikan kesan mereka saling menggantungkan karena ditundanya waktu pengembalian. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk memetik apa yang telah ia tabur. Warga masyarakat yang sudah terikat dalam relasi ini tidak bisa dengan mudah keluar dari jejaring tersebut. Malahan, mereka yang belum terikat dalam jejaring ini berusaha untuk masuk melibatkan diri di dalamnya. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah bersedia mendengarkan hingga akhir. Semoga paparan ini bisa memberikan gambaran yang cukup jelas budaya gotong royong masih melekat kuat dan menjadi penopang dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Endang. Kita akan lanjutkan ke presenter terakhir, yaitu Ibu Laila Oktatriani yang akan mempresentasikan mengenai Alua Bajalua. Untuk Ibu Laila, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada MC atau moderator. Mohon izin untuk Bapak tim review
dan juga panitia untuk saya men-share video presentasi hari ini. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Laila Oktatriani. Saya berasal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Sekarang saya berdomisili di Yogyakarta. Baik, dalam International Conference on Indonesian Culture tahun 2022 ini, saya memilih untuk kerja artwork dengan mengambil tema cultural commoning untuk mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Nah, sebuah peribahasa yang ada di Minangkabau, Sumatera Barat, duduk surang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang. Nah, artinya dalam peribahasa ini, bahwasanya dalam menyelesaikan persoalan berat akan terasa susah jika dilakukan sendiri. Nah, tetapi akan menjadi mudah jika ada pihak lain yang ikut membantu. Nah, artinya di sini, di dalam kehidupan, baik itu dalam ruang lingkup kecil seperti keluarga, dalam hal sosial, ekonomi, dan politik, tentu akan ada masalah-masalah yang terjadi. Nah, dalam hal tersebut, dalam masalah juga terdapat benturan-benturan dalam kehidupan, baik itu terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini, penyelesaian suatu masalah tentu akan terdapat banyak benturan karena ada pihak yang tidak setuju, tidak suka, atau menolak argumen yang akan kita kemukakan. Nah, maka peribahasa ini akan dipakai dengan sistem melaksanakan suatu musyawarah untuk mencapai sebuah kemufakatan. Nah, di dalam musyawarah, terjadilah sebuah proses dialektik dalam penyelesaian masalah. Dalam hal ini, penyelesaian sebuah masalah tentu sangat diperlukan dalam hal pencapaian bentuk sinkronisasi, sehingga tidak ada lagi benturan yang terjadi dalam kehidupan selanjutnya. Nah, dengan adanya suatu musyawarah dalam mencapai sebuah kemufakatan, perlunya sikap toleransi yang tinggi sehingga benturan-benturan tersebut dapat diminimalisir untuk mencapai sebuah wujud sinkronisasi. Dengan memakai perspektif emik dan etik, dapat dikatakan bahwa terjadinya sinkronisasi di masyarakat yang berkelanjutan. Nah, sinkronisasi hadir dari sebuah konsep karena tuntutan dari keberlanjutan hidup tersebut. Sinkronisasi atau lebih tepatnya kesepakatan tentunya adalah sebuah capaian yang didapat dari sebuah proses yang bersifat dialogis. Nah, dialog dituangkan dengan memakai prinsip dialektika yang memiliki tiga unsur di dalamnya, sintesis, tesis, dan antitesis. Nah, dalam sebuah permasalahan ada tiga tahapan yang terjadi sampai pada permasalahan tersebut selesai. Nah, pada fenomena yang pengkarya amati, di sini menemukan tesisnya sebuah proses regenerasi atau sebuah proses pemikiran awal sehingga tercapai adanya sebuah pencapaian suatu masalah. Nah, hal ini yang mengakibatkan eksistensi dari benturan itu sendiri. Bentuk antitesis dalam fenomena ini adalah proses sosialisasi atas aturan-aturan yang berlaku. Proses sosialisasi tentunya memiliki rintangan atau diskursus dialektika yang akhirnya bisa difahami dan dimengerti oleh masyarakat itu sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa pengkarya mengusung tiga konteks tersebut dan diwujudkan ke dalam sebuah karya komposisi musik Nusantara. Nah, beberapa konteks yang dipilih diantaranya dalam pertimbangan regenerasi yang kemudian berdampak kepada otonomi, sosialisasi yang beragam yang dihasilkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sinkronisasi sekaligus toleransi atas perbedaan dan keberagaman tersebut, makanya diberi judul karya Alua Bajalua. Nah, Alua Bajalua itu artinya alur yang memiliki jalur, artinya dalam proses dialog yang dilakukan nanti secara melingkar oleh para musisi yang melahirkan bagai bentuk dialog dan kata. Nah, kata tidak hanya ditafsir ke dalam bentuk garapan-garapan vokal saja, tetapi juga dilahirkan ke dalam bentuk garapan instrumen dan bunyi pada tubuh dan ketubuhan manusia itu sendiri. Nah, pada tinjauan karya di sini, komposisi musik yang berangkat dari fenomena kehidupan yang diterjemahkan secara sederhana ke dalam bahasa musikal atas pencarian nilai dan makna yang terkandung dalam alur kehidupan itu sendiri. Nah, nanti dalam penelitian itu juga beberapa pertimbangan perkaya menonjolkan vokal-vokal tradisi Minangkabau yang berisi pantun tentang adat Minangkabau, terutama pantun yang berisikan teks-teks musyawarah dan juga pemilihan instrumennya juga menjadi bahan pertimbangan sehingga dalam perwujudan bentuk garap juga bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan.
Nah, untuk konsep garapan di sini, dalam hal sosialisasi yang penuh dengan proses dialektika, di sini pengkarya memunculkan bentuk benturan yang selayaknya terjadi pada proses antitesis tadi dengan mengedepankan garapan crossmeter, pengolahan antitesis intensitas bunyi, serta benturan-benturan nada dalam bentuk melodi. Nah, konteks yang pengkarya tafsir adalah bentuk sinkronisasi dan toleransi atas perbedaan pendapat. Ternyata di sini saya menemukan sebuah kesimpulan, ternyata oh, perbedaan tidak selamanya menjadi hal yang harus diperdebatkan, akan tetapi bisa difahami dan diterima oleh kelompok di luar wilayah tersebut. Dalam rancangan karya di sini, pengkarya memilih sebuah dendang, bahasa Minangkabaunya dendang, bahasa Indonesianya lagu atau syair, pada dendang di Minangkabau setengah tiang. Dendang setengah tiang ini dia mempunyai karakter di mana pada melodinya mempunyai melodi yang beritme dan mempunyai ritme bebas dalam satu dendang tersebut. Nah, akan mengambil konsep konsep ini. Juga didominasi oleh nuansa tangga nada mayor, lalu materi musikal tersebut dikembangkan saling bertanya jawab. Bertanya jawab ini dalam hal ini saya kita menafsirkannya sebuah benturan harmoni, disharmoni, mayor, minor, itu di dalam rancangan karya yang akan ditampilkan nanti. Dan juga dipadu dengan garapan perkusif dari jentikan jari dan tepukan tangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
kato 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 nangka dibue kato mufake nambule. Bule-bule digolongkan pica, pica bule dilayangkan bule. Bule-bule digolongkan ay pica abuli. Oh dilayangkan. Iyo bandu kato kato. Terima kasih Ibu Laila. Mohon maaf tadi ada kendala saat pemutaran videonya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya persilahkan untuk Bapak Dr. Cahyono Prasojo untuk memberikan tanggapan kepada para presenter hari ini. Untuk Bapak Dr. Cahyono Prasojo, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Salam untuk semuanya. Ya. Oke. Baik, saya sangat berterima kasih pada panitia mengizinkan saya hadir di diskusi pada seminar hari ini. Saya sudah mengikuti keempat presentasi tadi dan saya mendapat banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat. Saya kira tidak untuk saya saja, tetapi untuk semuanya. Oke, jadi mungkin akan saya urutkan begitu komentar yang saya bisa sampaikan atau katakanlah tanggapan begitu ya. Yang pertama untuk Bapak Astrid dan Yudit atau Mas Astrid dan Mas Yudit yang berkaitan dengan sayan begitu ya. Saya senang sekali bisa melihat bagaimana kerjasama dan gotong royong itu bisa dilakukan pada bidang kesenian begitu ya. Saya kira sebuah kekayaan atau modal sosial yang cukup bagus untuk dikembangkan. Nah, saya sebenarnya ingin juga menanyakan sebenarnya ya, sayan itu sebenarnya artinya apa ya? Saya belum pernah mendengar gitu ya di atau dari bahasa Jawa di Malang begitu. Artinya kalau artinya tadi ya semacam kerjasama dan gotong royong begitu ya. Dan itu cukup menarik ketika dilaksanakan atau dilakukan pada bidang-bidang kesenian seperti itu ya. Tetapi saya juga melihat dari pemaparan tadi bahwa terdapat perubahan begitu ya. Ada dinamika yang dinamakan sayang dalam kesenian topeng itu, wayang topeng. Nah, pada awalnya itu hidup kemudian hidup seperti yang konsep sayang awalnya, kemudian ada dinamika di mana ada beberapa seniman itu kemudian menolak propertinya untuk dipakai begitu ya, untuk digunakan yang biasanya dalam sayan yang original itu masih diperbolehkan begitu ya. Nah, perubahan-perubahan ini kira-kira akan seperti apa ya di masa depan begitu, dan menurut Mas Astrid dan Mas Yudit, problem besar di ini kan kemudian penolakan seperti itu kan kemudian merubah atau membuyarkan konsep mendeskonstruksikan konsep
sayang itu sendiri, merubah. Jadi pada perubahan besar di konsep sayang itu. Nah, kira-kira ke depannya itu seperti apa? Apakah perubahan ini terus akan berlangsung, ya? Di mana kepemilikan alat atau apa alat-alat kesenian dalam wayang topeng ini kemudian lebih menjadi milik pribadi dan tidak bisa dipinjamkan kepada orang lain begitu atau kelompok lain. Nah, saya juga ingin mendengar dari Mas Astrid, apa yang disarankan itu ya bentuk realnya berkaitan dengan fenomena-fenomena yang muncul dalam sayang ini. Oke, nah itu yang mungkin tanggapan saya yang cukup ringkas yang saya sampaikan untuk presenter yang pertama. Nah, untuk yang kedua, Bapak Wasit, saya biasa memanggil Mas Wasit. Oke, menarik juga bagaimana mencoba untuk mereinvensi begitu ya kebiasaan tolong menolong di masyarakat Banjar, ya. Yang menjadi masalah bagi saya bukan masalah ya pertanyaan lah katakan pernyataan besar yang ingin saya sampaikan itu berkaitan dengan tawaran realnya seperti apa sebenarnya kan ini berkaitan dengan invention ulang begitu ya terhadap kebiasaan tolong menolong yang sudah mengakar pada masyarakat Banjar. Kemudian diarahkan pada kegiatan atau aktivitas BPJB apa BPJS ya yang dikemukakan kurang adil dan sebagainya seharusnya mengambil konsep kebiasaan tolong menolong pada masyarakat Banjar itu. Nah, tapi saya belum melihat konsep realnya seperti apa, tawarannya seperti apa yang bisa di propose begitu di makalah ini atau di presentasi ini. Nah, saya juga melihat bahwa ada sedikit katakanlah semacam kontradiktif begitu ya. Ketika kegiatan sosial tolong menolong itu dikontrakan dengan kegiatan BPJS yang lebih profit begitu katakanlah mungkin juga tidak murni profit gitu ya atau non profit atau not for profit begitu ya tetapi itu kegiatan yang agak berbeda begitu ya yang satu basisnya lebih banyak kegiatan sosial sebenarnya di tolong menolong itu kemudian untuk BPJS tentunya mereka juga tidak akan mau rugi ya dalam arti walaupun bisa kita sebut sebagai non profit atau non for profit itu kegiatan itu tentu saja tidak dipertahankan tidak akan bangkrut jatuh bangkrut karena finansial begitu ya. Nah juga perlu ditekankan proses reinvensi itu sendiri seperti apa yang ingin dikemukakan atau dilakukan begitu ya. Kan ketika mereinvensi kebiasaan tolong menolong pada masyarakat Banjar ini ke arah mungkin mau ditawarkan ke BPJS kan ada proses pastinya ya. Oke. Dalam topik tema pagi ini atau topik di panel ini itu kan berkaitan dengan masalah cultural commoning gitu ya. Jadi bagaimana
konsep cultural commoning itu apakah bisa diaplikasikan di sini. Itu untuk Mas Wasita dan Mbak Sunarise. Kemudian yang ketiga Mbak Endang ini dari tentang kelindahan jejaring Rewang. Masa kecil saya sama-sama di Jogja Mbak Endang. Masa kecil saya sering sekali dipenuhi dengan informasi tentang Rewang gitu ya. Tahun 70-an itu ibu saya hampir dalam satu minggu itu tidak pernah sepi dari kegiatan Rewang itu. Terutama pada musim-musim pernikahan banyak itu ya. Kemudian kita akan Rewang. Nah, tetapi itu semakin meredup. Tentu saja saya rasakan juga tahun 80-an ibu saya sudah semakin jarang pamit mengatakan ke saya akan Rewang ke tetangga begitu. Dan tahun 90-an juga tambah sedikit begitu ya. Jadi ada bukti bahwa memang benar bahwa Rewang itu kemudian meredup kegiatannya begitu ya. Nah, apa yang diamati oleh Mbak Endang ini di Dusun Merindu, dusun apa desa? Desa Merindu ya. Oke, itu bagaimana konsep Rewang ini diterapkan ketika masa pandemi gitu ya. Nah, pada awalnya saya melihat bahwa konsep Rewang yang original itu masih tetap diterapkan ya, ketika kemudian walaupun dengan protokol kesehatan orang masih datang ke satu rumah untuk Rewang memasak begitu ya, menyiapkan hidangan untuk yang kena tertimpa COVID begitu ya. Tetapi kemudian kan ada perubahan ketika Rewang dalam bentuk bahan mentah itu ya. Oke. Nah, ini bagaimana pandangan Mbak Endang ini ya? Apakah itu masih bisa disebut dengan Rewang gitu ya? Konsep kita mengumpulkan bahan mentah kemudian di-store kepada para penderita COVID di kampung kita. Nah, kita memang saya bukan berarti berprinsip bahwa budaya itu tidak bisa berkembang. Saya yakin sekali budaya itu dinamis seperti yang dikatakan oleh Profesor Bambang Sugiharto di open di apa expert panel kita kemarin begitu. Tetapi kan ketika itu berubah pasti kita sebagai katakan peneliti atau presenter dalam hari ini mengamati itu bagaimana perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Nah, yang menarik saya terutama itu Rewang itu nanti di masa depan seperti apa, Mbak Endang? Kira-kira prediksi ke depan, apakah itu satu potensi besar yang bisa kita pakai untuk proses cultural commoning begitu ya, sesuai dengan topik hari ini begitu. Nah, itu yang bisa saya kemukakan untuk Mbak Endang. Kemudian ke presenter yang terakhir, Bu Laila Okta. Oke, senang sekali bisa mendengarkan art performance di sesi ini begitu ya. Luar biasa apa yang sudah Ibu Laila buat begitu ya. Ini saya bukan pemusik ya, ya. Saya lebih ada pada bidang budaya secara umum begitu ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaan saya atau komentar saya itu
agak tidak pas pada bidang musik. Oke, tetapi hal pertama yang membuat saya bertanya-tanya dan belum ada penjelasannya, dan karena saya dari kultur Jawa, itu apa artinya alua alua bajalu jalua ya, alua bajalua gitu ya. Mungkin saya lihat di paper juga saya nggak nemukan atau saya slip menemukan arti itu. Oke, nah syair-syair yang dikemukakan dalam ini juga menjadi pertanyaan saya itu. Syair-syair yang dikemukakan dalam musik itu atau penciptaan ciptaan Ibu Laila itu syair apa ya? Yang saya tidak menemukan penjelasannya begitu di presentasi tadi maupun di artikel yang makalah yang Ibu Laila buat. Tampaknya ada keterkaitankah syair-syair itu dengan keadaan apa protes proses apa keadaan sosial ekonomi atau sosial budaya di komunitas Minang itu, ataukah itu satu mencerminkan satu keadaan sosial budaya di wilayah yang lebih luas dari Minang. Nah, yang menarik yang ingin saya yang saya tanyakan selalu itu yang ketika melihat penciptaan musik seperti itu, pada proses lebih pada proses saya lebih pengamatannya pada budaya yang secara umum pada proses penciptaan konsepnya, Bu Laila, begitu ya. Oke, dijelaskan bahwa konsep itu melibatkan beberapa orang, gitu ya, dan melibatkan juga komunitas ketika pada pencarian data untuk menciptakan konsepnya. Itu seperti apakah yang dilakukan, begitu ya? Secara ringkas memang sudah dijelaskan di presentasi tadi, gitu, atau di artikel yang ada. Nah, konsep yang secara lebih dialogis seperti yang dikemukakan Bu Laila di dalam perancangan konsep itu, kemudian dalam penciptaannya musik itu, penciptaan musik Alua Bajalua itu, kemudian apakah konsep dialogis itu masih tetap diterapkan begitu, dan bagaimana dalam proses penciptaan penulisan musik itu kemudian komunitas-komunitas lain atau seniman-seniman lain juga terlibat di dalamnya, oke, atau itu sebuah otoritas tersendiri dari Ibu Laila, oke, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang saya yang lebih bersifat penasaran ini ya, yang terakhir ini ya, ke Ibu Laila. Dampak apa Bu sebenarnya yang dapat diperkirakan begitu dengan penciptaan musik yang Ibu Laila komposikan ini? Oke ya, itu akan sangat menarik bagi saya sebenarnya. Terutama bagaimana dampak terhadap masyarakat begitu ya, yang diharapkan atau diprediksikan akan terjadi. Demikian saya kira komentar yang bisa saya berikan ke semua presenter. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Waktu saya kembalikan ke Bu Cindy. Baik, mungkin bisa dimulai dari Bapak Astrid dulu menjawab pertanyaan dari Bapak Cahyono.
Sepertinya Bapak Astrid terkendala koneksi. Mungkin kita langsung ke Bapak Wasita saja untuk menjawab pertanyaan dari Pak Cahyono. Silahkan Bapak Wasita. Baik, terima kasih Ibu Cindy. Sebelumnya terima kasih Pak Cahyono atas tanggapannya. Jadi kalau saya mencoba memberikan tanggapan balik atau mungkin katakanlah penjelasan, ini tentunya saya lebih berfokus pada kerangka pikir yang saya pakai ketika saya mencoba untuk menuliskan apa yang saya dapatkan dari lapangan, sehingga ini bukan berarti sebagai upaya untuk meng-counter ataupun untuk ngeyel gitu ya. Saya kira saya lebih mencoba untuk menceritakan apa sih yang saya dapatkan dan apa yang kemudian saya coba tuangkan. Saya melihat dari Pak Cahyono ada tiga hal. Yang pertama tentang kontradiksi antara kegiatan tolong-menolong dan kemudian kami sandingkan atau nantinya untuk kita terapkan pada program jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang berikutnya tawarannya seperti apa belum kelihatan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana proses reinvensi itu sendiri. Saya kira akan saya mulai dari kontradiksi dulu, baru nanti tawaran dan proses reinvensi. Yang berkaitan dengan kontradiksi antara kebiasaan tolong-menolong dan kemudian nanti reinvensinya kita terapkan dalam program jaminan kesehatan, di mana itu menurut Pak Cahyono berbau ekonomi, katakanlah nilai. Sementara di sisi lain mungkin lebih ke sosial. Jadi saya akan mencoba untuk melihat dulu, pertama ada konsep keadilan di kegiatan tolong-menolong yang kita sebut Pak Arian ataupun Pak Andipan. Kemudian di sisi lain ada kegiatan program jaminan kesehatan nasional yang diberikan oleh pemerintah. Nah di situ sebenarnya ada satu konsep yang menurut saya satu konsep bahwa setiap masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Selain mungkin ada yang lain, tapi ini fokusnya mungkin saya ke arah itu. Nah dari situ saya kemudian ingin mencoba untuk melihat bahwa keadilan itu perlu diterapkan termasuk salah satunya di bidang jaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia ini. Nah untuk itu sebenarnya ada contoh yang bisa kita lihat, yaitu Pak Arian atau Pak Andipan. Sebenarnya kegiatan tolong-menolong di berbagai masyarakat itu ada. Mungkin bedanya yang satu adil dan yang satunya mungkin kurang adil. Kalau kita lihat kurang adil tadi yang bisa disampaikan tentang rewang itu, kalau di sini bisa disebut ahui. Bisa disebut yang lebih besar itu mungkin gawi sabumi. Itu kita sebut kurang adil karena ketika kita melakukan suatu kerja untuk pihak lain yang sedang punya hajatan, maka selesai itu kita selesai dan kita hanya memberikan tenaga kepada pihak lain. Sementara pada saat tertentu kapan kita akan mendapatkan balasan dari mereka itu kita tidak tahu pasti. Sementara kalau Baharian ataupun Bandipan itu kita melihat beda sekali. Baharian atau Bandipan itu dilaksanakan untuk kelompok petani. Biasanya orang-orang yang punya sawah berdekatan satu dengan yang lain. Konsep yang dilakukan adalah, ini kita lihat ini juga ada perubahan. Pada saat awal, itu ketika musim panen atau musim tanam padi dulu ya, nanti bisa juga dilanjutkan pada saat panen, ketika mereka sedang melakukan gerakan untuk panen, untuk tanam, itu tidak jarang mereka kekurangan tenaga. Salah satu caranya kemudian mereka berkelompok 5 orang atau mungkin 3 orang yang untuk ringkasnya dulu 3 orang mereka akan bekerja di sawah A. Kerja mereka hanya setengah hari yang awal ya. Kerja mereka hanya setengah hari. Kemudian mereka dapat jatah makan, pulang mungkin bisa mengerjakan sawahnya masing-masing ataupun pekerjaan yang lain yang punyanya pribadi. Hari berikutnya kerja di sawah B setengah hari lagi. Dan setelah itu mereka bisa bekerja apa saja, hari ketiga di tempat C dan seterusnya. Dalam makalah saya contohkan, kalau misalnya
ternyata hari pertama sawah A yang sempit itu selesai dikerjakan, maka di putaran kedua itu pekerjaan tinggal sawah B dan C. A tidak punya kewajiban lagi untuk ikut melakukan kerja bahan diban di dua sawah tersebut. Dia bebas, dia bisa bekerja di rumah mengerjakan tugasnya sendiri. Tetapi ya, nanti berikutnya akan seperti itu. Kalau sekarang perubahan juga terjadi. Ketika kondisinya seperti itu, kesepakatan A, B, C itu mempengaruhi. Ketika sawah A di hari pertama selesai, putaran kedua, kalau disepakati oleh B maupun C, A boleh saja bekerja di tempat B dan kemudian dilanjutkan di tempat C sampai semuanya selesai. Nah sekarang, karena ketika putaran kedua itu sawah A tidak dikerjakan atau B dan C tidak memberikan tenaga apapun kepada A, maka sekarang diganti dengan upah. Nah, keadilannya sekarang bergeser. Kalau dulu semuanya tenaga, sekarang ada upah. Itu mungkin yang sedikit membedakan dengan yang dulu. Dan barangkali ada lagi yang membedakan. Di lapangan ternyata sekarang ini tidak dilaksanakan hanya setengah hari, tapi full satu hari dilaksanakan. Karena itu diupayakan untuk bisa selesai dalam sekali gebrak. Itu perubahan-perubahan yang dilakukan saya kira akan sangat tergantung oleh kesepakatan kelompok yang dibentuk oleh para petani tersebut. Itu. Kemudian saya melihat dari situ adalah keadilan. Nah, karena ada keadilan, maka disitulah saya kemudian melihat mungkin bayangan saya di program Jaminan Kesehatan Nasional itu adalah memberikan jaminan kesehatan kepada warganya, di mana negara itu sendiri juga memberikan layanan yang sama. Itu adalah hak dari warga negara untuk mendapatkan yang tersebut. Nah, oleh karena itu, karena ada unsur keadilan di bahan diban dan keadilan yang harus diberikan oleh negara, maka saya mencoba memberikan tawaran, inilah cara yang mungkin bisa dilakukan. Untuk bisa sampai ke situ, seperti yang saya sampaikan di paparan, itu mungkin perlu subsidi silang ataupun negara memberikan subsidi. Sehingga nanti besarannya tetap besaran yang logis, sehingga pada akhirnya kalau akan memberikan layanan yang terbaik pun akan merupakan sesuatu yang logis pula. Nah, nyambung dari situ saya kira bagaimana tawarannya itu akan saya gabung dengan bagaimana proses reinvensinya. Bahwa saya mungkin seperti yang dinyatakan oleh Bapak Handoko, Pak Kepala BRIN, saya pikir bahwa peneliti harus fokus pada konsep-konsep yang bisa ditawarkan kepada pihak lain dan jangan kemudian terlibat dalam upaya untuk bisnisnya, dalam arti melaksanakan konsep itu. Konsep itu akan dilaksanakan oleh pihak lain. Sehingga tawaran saya sebenarnya, saya memberikan tawaran, lakukanlah seperti halnya bahan diban dengan cara yang adil. Itu tawaran saya. Tapi kemudian mestinya itu yang melakukan adalah pihak lain, bukan kami sebagai peneliti. Itu yang pertama. Yang kemudian yang berikutnya, sebenarnya di bagian paparan saya tadi di bagian awal itu ada pernyataan bahwa cara-cara tolong-menolong yang adil tersebut sebenarnya ada di berbagai tempat. Mungkin ada di Palembang, mungkin Ngersaye, ada tempat lain. Barangkali sayang tadi saya sebenarnya pernah melihat itu berkaitan dengan pertanian, tapi Pak Astrid tadi menerapkannya di bidang seni. Apakah sebenarnya sayang juga bisa kegiatan yang adil kalau diterapkan di pertanian, saya kurang paham. Tapi saya lihat ada di tempat lain. Nah, kalau ada di tempat lain dan kemudian ini merupakan benih-benih yang sebenarnya dikenal oleh banyak masyarakat, maka saya berharap di bagian akhir tulisan saya di kesimpulan, mungkin
ini bisa menjadi pemantik untuk bisa didiskusikan. Mungkin di forum seperti ini bisa didiskusikan. Mungkin justru teman lain akan apa ya, akan termotivasi untuk saya juga punya data ini, kita angkat bareng-bareng. Pada akhirnya akan menjadi diskusi yang meluas. Dengan diskusi yang meluas ini saya berharap nanti justru akan semakin didengar oleh pihak-pihak yang bisa menerapkan konsep ini, sehingga mungkin harapan kami akan benar-benar bisa diterapkan oleh pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Saya kira itu mungkin Mas Cahyo, terima kasih. Terima kasih Bapak Wasita. Baik, kita lanjutkan ke Bapak Astrid. Apakah Bapak Astrid sudah siap untuk menjawab? Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah Bapak Astrid? Apakah terdengar? Ya, silakan Bapak Astrid. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas tanggapan yang diberikan kepada penelitian kami. Saya akan menjawabnya secara berurutan sesuai dengan mungkin yang tadi ditanyakan. Yang pertama tadi bertanya tentang apa itu SAYAN dan bagaimana pengertiannya di Malang sendiri. Di Malang sendiri, SAYAN sendiri berarti tolong menolong, Bapak. Jadi pada dasarnya SAYAN ini berangkat dari kata saya, soyo, disoyo atau dimintai tolong. Jadi gerakan ini pada awalnya muncul karena dari para pelaku kesenian wayang topeng ini, mereka merasa tidak memiliki sumber daya yang memadai. Misalnya kelompok A itu memiliki gamelan, kelompok B kemudian memiliki kostum, kelompok C memiliki topeng. Nah, karena mereka merasa bahwa kesenian wayang topeng ini adalah milik bersama, mereka kemudian berpikir bahwa mengapa kita tidak saling bekerja sama. Misalnya untuk dalam suatu penampilan, kita bisa memakai gamelan si A, kita bisa memakai topeng si B, dan kita bisa memakai kostum si C. Seperti itu pada dasarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang bagaimana perkembangannya yang sekarang terkait dengan adanya penolakan dari beberapa pelaku komunitas yang tidak boleh lagi dipinjam alatnya. Nah, pada dasarnya ketika kita melihat Bapak, ini karena ada salah satu grup yang topeng yang diistimewakan, yaitu ada salah satu grup yang topeng itu yang memang dia diberi dana oleh Kemendikbud itu sangat total. Jadi mereka diberi gamelan, mereka diberi kostum, mereka diberi topeng, sehingga mereka merasa mereka tidak membutuhkan komunitas-komunitas yang lain. Kalau yang dulunya mereka butuh pinjam topeng ke si A, mereka butuh pinjam kostum yang si C, hanya mereka merasa tidak membutuhkan lagi, sehingga mereka merasa bisa berdiri sendiri. Tapi pada dasarnya, kalau boleh jujur, mereka tetap membutuhkan bantuan kelompok lain, khususnya pada festival. Karena SDM mereka pada penari topeng yang profesional itu sangat kurang. Misalnya pada wayang topeng Malang itu kan ada tokoh Panji, tokoh Bapang, tokoh apa lagi. Nah, si tokoh bisa jadi kelompok yang tadi sudah disupport itu hanya memiliki penari profesional pada penari Panji dan Bapang. Mereka tidak punya penari profesional di Klononya dan di Gerbeknya. Jadi pada tataran itu mereka hanya tetap melakukan SAYAN, tapi tidak utuh seperti yang dulunya. Sedangkan pertanyaan yang C tentang bagaimana saran penerapan SAYAN terkait kedepannya, bagi saya sangat setuju apabila apa kemungkinan di depan ada bantuan terkait dengan program yang bisa diberlakukan ke pelaku kesenian wayang topeng, tetap menggunakan pola dasar di SAYAN. Jadi kalau kelompok si A diberikan gamelan, berarti kelompok si A tidak perlu lagi diberikan kostum, atau kelompok si A tidak perlu lagi diberikan topeng, tetapi diberikan kepada kelompok lain, sehingga ekosistem SAYAN ini tetap berlangsung dengan baik. Bagi saya seperti itu.
Atau mungkin kalau nanti akan ada pelatihan, mungkin pelatihan penari profesional, berarti kalau si kelompok si A itu penari profesionalnya sudah di Bapang, ya itu aja yang dimaksimalkan. Atau kelompok si B, si di Panji, ya itu aja yang dimaksimalkan. Sehingga ekosistem ini akan tetap bisa berjalan dengan baik. Dan saya rasa belajar dari grup kesenian Wayang Topeng, mereka menyadari bahwa ada sesuatu hal yang itu menjadi milik bersama dan sesuatu hal yang menjadi milik pribadi. Ketika itu menjadi milik pribadi, mereka mungkin tentang bagaimana mereka bisa menarinya, tentang mungkin bagaimana mereka bisa menampilkan kekasan tertentu mereka, itu menjadi milik pribadi. Tapi pada akhirnya mereka tetap menyepakati bahwa Wayang Topeng ini masih menjadi milik bersama, sehingga mereka tetap memperbolehkan atau istilah bahasa Indonesia bahasa menghalalkan akan adanya unsur-unsur dari komunitas lain. Mungkin si komunitas A bisa dihadirkan ke unsurnya ke si komunitas B seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Astrid. Baik, kita lanjutkan. Saya beri kesempatan untuk Ibu Endang untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan Ibu Endang. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Cahyono yang sudah memberikan masukan kepada saya dan mungkin juga pertanyaan yang membuat saya juga berpikir ulang begitu Pak. Nah mungkin untuk terkait konsep rewang yang diaplikasikan jadi yang berubah tadi menjadi bentuk bantuan yang berupa bahan mentah. Nah di sini mungkin ketika melihatnya dengan kacamata rewang itu dengan memasak, dengan sibuk di dapur dan lain sebagainya, mungkin itu tidak bisa digunakan. Tetapi saya melihat ini ada pergeseran konsep begitu, karena kalau dilihat dari asal katanya rewang itu kan membantu. Nah konsep ini, konsep kegiatan membantu, saling membantu tetangga atau satu sama lain ini, yang buat saya ini masih jadi bagian dari konsep rewang itu, meskipun bentuknya bentuk aktivitasnya itu jadi pengumpulan kebutuhan pokok dan lain sebagainya yang tidak dimasak begitu. Kemudian terkait dengan seperti apa kegiatan rewang ini di masa depan, saya percaya dan tentu saja karena tadi sebagaimana disampaikan juga bahwa budaya itu dinamis, rewang ini pun juga akan ada kemungkinan bergeser begitu. Mungkin bila dulu itu banyak yang akan membantu tanpa ada bayarannya, tapi mungkin nanti di masa depan itu akan bergeser menjadi siapa yang membantu itu sistemnya dibayar begitu. Jadi mereka yang datang membantu dalam kegiatan itu sistemnya akan mengupah begitu, tidak lagi sistem dengan tenaga yang gratis gitu sih. Tetapi saya sendiri optimis bahwa kegiatan ini mungkin akan dalam waktu lama masih ada di Indonesia atau mungkin di pedesaan Jawa yang umumnya dihuni masyarakat yang bekerja di bidang agraris gitu. Nah, bila melihat konsep rewang ini, tetapi konsep rewang yang sudah bergeser menjadi konsep kegiatan membantu ini, mungkin bisa jadi potensi sebagai konsep cultural commoning tadi itu, bahwa kita ini sebagai masyarakat Indonesia sudah memiliki rasa untuk mau membagi apa yang kita miliki atau mau membagi apa yang mungkin dibutuhkan orang lain begitu, dan mungkin rasa dari kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia yang ingin menolong atau solidaritas itu, saya optimis bahwa ini akan semakin terpupuk ke depannya, karena melihat berkaca di kejadian pandemi kemarin, kita tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Gitu. Mungkin begitu, bila ada masukan lagi, dengan senang hati saya akan menerimanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Endang. Kita lanjutkan ke Ibu Laila. Untuk Ibu Laila, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Cahyono. Baik, terima kasih kepada presenter dan moderator.
Terima kasih juga kepada Bapak. Ya, ini pertanyaannya membuat saya senang karena saya kurang kurang begitu puas dengan presentasi tadi. Karena dalam waktu 10 menit presentasikan konsep dan juga pemutaran karya, wah, saya mikir ini gimana karya 12 menit harus saya potong, lalu dalam waktu 10 menit pasti konsepnya nggak bakalan sampai kepada orang lain yang mendengar gitu. Karena selain konsep, berbicara konsep tentu harus ada pembuktian karya. Nah, dari karya jalan dari detik per detik baru bisa, oh ternyata, oh yang ini yang konsepnya di karya bagian ini bagian ini gitu. Jadi terima kasih buat pertanyaannya Bapak. Mungkin ini akan memakan waktu lama, sedikit lama, jadi saya mohon waktunya buat presenter dan yang panitia lainnya. Silakan Ibu. Tentang pemilihan judul Alua Bajalua. Nah, judul ini didapatkan setelah mendapatkan sebuah konsep dan tafsiran yang panjang dan rumit sekali. Nah, ternyata saya menyimpulkan Alua Bajalua. Alua dalam bahasa Indonesia artinya alur. Jalua itu jalur. Berarti alur yang memiliki jalur, sebuah proses yang memiliki tahapan-tahapan prosesnya begitu. Nah, nanti akan ketahuan ketika nanti Laila akan menjelaskan konsepnya. Itu untuk arti dari Alua Bajalua, artinya proses atau jalur kehidupan yang menuju kepada kehidupan berkelanjutan yang memiliki prosesnya tersendiri gitu. Lalu perbedaannya konsep Laila ini berangkat dari fenomena masyarakat. Nah, sedangkan ada dua bentuk komposisi karya. Yang pertama itu dia berangkat dari unsur bebunyian, berangkat dari umpamanya dari unsur tradisi, umpamanya bunyian talempong, dendang, gendang tambur, atau musik tradisi lainnya. Nah, itu jelas ada unsur musiknya, unsur-unsur musiknya yang akan kita kembangkan lalu kita bikin karya, menjadilah karya interpretasi. Nah, sedangkan Laila dia berangkat dari fenomena masyarakat. Di sini memakai konsep ekstra musikal. Artinya, di karya ini lahir di luar bunyi, tidak ada unsur bebunyiannya. Artinya ekstra musikal ini proses pencarian makna hingga ada nilai-nilai dan makna lalu kita tafsirkan ke dalam bentuk bunyi. Nah, itu proses yang akan dilakukan. Kita mendapatkan sebuah fenomena, lalu kita tafsirkan isian dari fenomena membahas itu apa permasalahannya, nanti dihubungkan ke dalam unsur-unsur musikal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi karya Lela itu berangkat dari awal ini terkait dalam proses penciptaan nantinya. Bahwasanya berawal dari sebuah regenerasi atau proses pemikiran awal. Pemikiran awal terhadap suatu masalah. Dan ini terjadi di masyarakat. Masyarakat yang mempunyai adatnya tersendiri. Nah, di sini proses pemikiran awal terhadap regenerasi ini, wah, bagaimana untuk mencari sebuah solusi permasalahan yang terjadi di masyarakat kita. Nah, adalah enggak apapun itu contohnya, umpamanya contohnya bagaimana pembagian air di sawah, bagaimana umpamanya benturan-benturan yang terjadi di masyarakat atau permasalahan lainnya. Nah, setelah adanya proses pemikiran awal yang dikemukakan oleh seseorang, lalu musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Nah, di dalam musyawarah tentu ada, ini fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang Lela ambil. Dalam musyawarah tentu adanya benturan-benturan. Benturan ini ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang menolak, setuju, dan tidak setuju. Nah, lalu apa tujuan dari musyawarah? Tentu untuk mencapai suatu kemufakatan. Nah, ini tahapan dari fenomena dan konsepnya. Dari proses regenerasi pemikiran awal, lalu dibawalah ke ruang lingkup yang khalayak banyak, musyawarah, itu di Minangkabau itu nama tempat mencapai musyawarah itu laga-laga. Itu tempatnya kayu, ruangan, tidak ada unsur tembok sama sekali. Dan di sana duduklah pemuka-pemuka adat, semua bundokan doang orang-orang yang tetua-tetua. Lalu
ketiga untuk mencapai sebuah kemufakatan. Nah, lalu untuk Layla menafsirkannya ke dalam bentuk musik, regenerasi, pemikiran awal. Contoh, kita sedang digalau oleh hal kecil tapi bisa berdampak besar. Nah, bagaimana coba kita interpretasikan diri, oh, kita memikir, diam, pikir lagi, kadang menghembuskan nafas, gitu. Nah, seperti itu proses adalah pencariannya. Lalu setelah muncul sebuah masalah, akan Layla ungkapkan gitu, dan Layla panggillah orang-orang ketua-tetua, pemuka-pemuka adat ke dalam proses musyawarah. Lah, di musyawarah terjadilah tadi benturan. Nah, benturan. Bagaimana cara menafsirkannya ke dalam musik? Benturan dalam musik itu Layla tafsirkan harmoni dan disharmoni, mayor dan minor. Hal tersebut tidak bisa buat dibenturkan, tapi di sini Layla membenturkan, karena itulah konsepnya. Bagaimana ternyata benturan-benturan itu mencapai wujud sinkronisasi ketika mayor dan minor bertemu, bagaimana ketika harmoni dan disharmoni bertemu, bagaimana ketika pola jentikan jarinya umpamanya 2/8, ini 4/8, ini 7/8, apa yang akan terjadi? Nah, itu yang ingin Layla kemukakan sebenarnya di karya. Ternyata Layla mendapatkan sebuah kesimpulan, ternyata hal yang berbeda, pendapat-pendapat hal yang berbeda, pemikiran berbeda itu tidak selalu menjadi atau tidak selalu harus dipermasalahkan, tapi bisa dicarikan solusi sehingga tercapailah wujud sinkronisasi. Nah, bagian ketiga ini adalah menafsirkannya ke musik, jadinya harmoni. Ketika benturan masalah harmoni mayor minor, ternyata dia menjadi bagus, terjalin sebuah keharmonisasian, sinkronisasi. Sudah ada setuju ini umpamanya, oh, nadanya udah sama. Lalu setelah nada 1, 3, 5 bersatu, oh, jadinya indah, enak buat didengar, seperti itu. Lalu konsep dialog seperti apa? Nah, dalam musyawarah tentu ada terjadilah proses dialektika dan dialog. Tapi Layla nggak ngambil dialektikanya, saya hanya ngambil prinsip dialektikanya saja. Karena kalau mengambil konsep dialektika itu pernah berdiskusi dengan salah satu dosen, kurang cocok, tapi ngambil prinsipnya aja nggak apa-apa. Tapi lebih cocok ke dialog, sebuah dialog. Bagaimana kamu berdialog dengan pemain yang lain, pemain ini dialognya, umpamanya nadanya di sini, meternya sepersekian. Nah itu berdasarkan konsep musyawarah tadi. Lalu, pencarian syair atau pantun-pantun, kalau di Minang namanya pantun, syair, itu juga termasuk. Nah, apakah terkait dengan keadaan sosial budaya? Tentu, karena berangkat dari sistem masyarakat itu sendiri dan sistem adat masyarakat itu sendiri, dan berbicara tentang pantun Minangkabau. Nah, pantun Minangkabau itu ada bagian sampiran dan isi. Sampiran ini bersifat spontan. Biasanya orang-orang dahulu itu melihat dari fenomena yang terjadi aja. Umpamanya mereka lihat buah di depan mereka, mereka mengambil pantun buah untuk sampiran. Nah, isinya ini baru pemaknaan terhadap apa yang ingin disampaikan, begitu. Nah, contohnya di dalam karya Layla itu, nah, contohnya dalam bagian awal itu, nagari baampe suku, dalam suku babua balun, kampung babamak banan tuo, rumah di bari batu nganai. Nah, pantun ini berisikan tentang siapa-siapa saja yang ada di pemuka-pemuka adat yang dikemukakan di Minangkabau. Ada di dalam satu suku, umpamanya dalam satu masyarakat itu ada seorang mama atau paman yang dituakan, lalu ada ini nenek-nenek mama yang lain, begitu. Lalu pantun yang lain, iyo banak kato-kato balain lain. Ya, sebuah kata itu pasti berlain-lain, pendapat berlain-lain, berlain ganjil gitu.
tetapi kita akan mencari bagaimana bentuk keharmonisan dan kemufakatannya. Lalu, dan itu semua pantun berangkat dari adat itu harus mencari referensi pantun-pantun yang dirasa cocok, sampirannya yang dirasa cocok gitu. Dan isian pantunnya mengenai musyawarah, mengenai pemuka-pemuka adat, tentang adat-adat, lalu tentang benturan-benturan. Lalu pertanyaan lainnya, nah, proses penciptaan konsep bagaimana udah Lela jelaskan melibatkan beberapa, nah, prosesnya tentu survei dulu ke lapangan, melihat apa fenomena sekitar yang sedang terjadi, lalu bagaimana proses penyelesaian masalahnya, lalu apa hasilnya begitu. Nah, dari proses penelitian itu barulah Lela bawa, lalu cari konsep yang sesuai, lalu dicarilah teori-teori yang akan dipakai dan dibikin konsepnya dan perancangannya. Lalu konsep dialog. Nah, dalam hal ini saya kerja sendiri, tidak melibatkan komunitas lain, seniman lain tidak, tapi ini semua real sendiri dari penciptaan proses awal penelitian, lalu pencarian makna, tapi tentu diskusi dengan dosen-dosen, oh Pak, apakah ini cocok? Oh Ibu, apakah seperti ini? Lela betul gitu. Lalu untuk bikin karya pun semuanya dari Lela sendiri, maupun itu syair, lagu, irama, pola-pola dan sebagainya. Lalu konsep dialog apa? Dampak. Nah, dampak kepada masyarakat terhadap penciptaan musik. Nah, seperti yang Lela bilang tadi, kan ada banyak pembagian-pembagian musik dan contoh komposisi musik lainnya yang telah dipentas-pentaskan. Nah, kalau dibawa ke dalam masyarakat biasanya yang umum yang saya ketahui itu hanya menyukai dan bisa menikmati musik yang ada iramanya, yang bisa difahami, yang dimengerti. Tapi kalau konsep seperti Lela ini, mungkin kalau berbicara konsep akan kurang paham, tapi untuk menikmati bisa menikmati gitu. Kecuali pada bagian yang apa, yang ritmenya nggak jelas-jelas, yang disharmoni, ini apa ini, mereka ngapain gitu, saya bisa ini pukul-pukul gini. Nah, itu pasti respon masyarakat yang Lela terima. Tapi kalau dijelaskan baik-baik, oh seperti ini konsepnya, seperti ini yang Lela, oh mereka mengerti, walaupun sebenarnya lebih paham dengan sebuah komposisi yang berangkat dari keseniannya gitu. Umpamanya talempong, lalu ke talempong dimainkan, oh ya itu talempong. Nah, begitu. Respon dari masyarakat, karena Lela belum pernah pentaskan ya di ruang lingkup publik, masyarakat belum, masih dalam ranah kesenimanan. Jadi, tapi biasanya kalau yang Lela terjun ke lapangan dalam hal pertunjukan, masyarakat bisa menikmati sesuatu musik yang indah, yang enak untuk didengar, yang bisa dimengerti. Tapi kalau udah kontemporer, populer, itu ya sedikit sulit untuk kita menjabarkannya. Seperti itu. Terima kasih, moderator, kembalikan. Baik, terima kasih Bu Laila. Baik, mungkin untuk Bapak Cahyono, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lagi? Oke, saya kira cukup karena mungkin kita juga harus memberi kesempatan kepada peserta yang lain. Iya, baik. Terima kasih Pak Cahyono. Baik, saya akan buka sesi Q&A. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama underscore pasal underscore pertanyaan. Saya juga beri kesempatan untuk presenter yang lain apabila ingin berdiskusi. Ini sudah ada pertanyaan pertama, yaitu dari Ibu Citra Dewi Utami. Pertanyaannya untuk Mbak Endang. Pertanyaannya, hierarki dapur di ruangan, apakah belum melibatkan pemuda dan anak-anak sebagai pengenalan kegiatan dan regenerasi? Untuk Ibu Endang, silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih Bu Cindy. Terima kasih banyak pertanyaannya Bu Citra. Ini jadi pemantik juga karena
kita tidak bisa melepaskan posisi anak-anak dan tentu saja pemuda dan pemudi sebagai generasi ke depan ketika si tua-tua ini sudah tidak lagi mampu untuk melakukan aktivitas tersebut. Betul bahwa internalisasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat di sini itu mereka melibatkan peran pemuda-pemudi dan juga anak-anak. Tetapi mungkin pelibatannya tidak seperti bagian bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih banyak beban kerjanya. Di sini saya mulai dari anak-anak, mereka memang biasanya diajak untuk datang ke kegiatan tersebut, meskipun di situ mereka hanya duduk atau bermain dengan sesamanya begitu. Tetapi di sini saya melihat bahwa anak-anak yang dibawa ini secara tidak langsung mereka sudah dikenalkan atau mungkin diajarkan bahwa ini loh ada bentuk seperti ini yang kita miliki di masyarakat ini begitu. Itu mungkin dalam perspektif saya. Nah, sementara untuk pemuda dan pemudi, mereka tentu saja dilibatkan dalam hal laden atau menyuguhkan makanan atau minuman kepada tamu-tamu yang datang. Nah, ini cukup menarik karena di pemuda dan pemudi itu sendiri pun mereka juga ada pembagian-pembagiannya. Siapa yang nanti akan menyampaikan makanan dan minumannya kepada tamu, siapa yang mengkoordinir di belakang. Secara kasat mata bisa dilihat bahwa ini bisa jadi gambaran kecil bentuk rewang yang dimaknai oleh pemuda-pemudi tersebut. Begitu. Mungkin apakah sudah cukup penjelasannya atau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut? Terima kasih, Mbak Endang. Baik, terima kasih Bu Citra. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Citra atas pertanyaannya. Terima kasih juga Ibu Endang. Saya buka kesempatan lagi untuk peserta yang lain apabila ingin bertanya. Silakan tekan tombol raise hand atau tulis di kolom chat. Dan juga untuk para presenter yang lain, apabila ada yang ingin didiskusikan lagi, saya persilahkan. Baik, sepertinya belum ada. Mungkin karena waktu kita sebenarnya hanya sampai jam 9.40 ya. Mungkin saya bisa akhiri sesi kali ini. Pak Cahyono, saya izin untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Apakah ada yang masih ingin ditambahkan, Pak? Tidak, ya. Ya. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Pak Cahyono. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk Pak Cahyono, untuk para presenter dan juga peserta yang sudah hadir hari ini. Demikian diskusi panel 3 telah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kegiatan Iconic, di mana nanti jam 12 ada closing ceremony. Setelah diminta, kami mohon untuk mungkin Bapak Ibu bisa bergabung. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Cahyono. Terima kasih, Pak Yanyono. Ya, terima kasih semuanya.